Hanya oleh Ragi di sana, pemain belakang dari perjalanan jatuh ke tangan serat Jemi, angkat Revan, aksi gerak tipu. Menginjau jatuh 1-0 dan menyusun serangan jalan di sana. Oh, placing bola oleh Andoyo, angkat saudara kali ini Pratama kepada selamatkan Jemi, ringan saja jebol topik kepada Sir Herdi, masih urusan placing dan kali ini Andi sayap keluar kali ini pecah telur satu sama dan menyusun serangan tim bola voli Jigunda diserang dengan Andi, lepaskan spek Andoyo terima spek black ketek. Oh, ragil kali ini gagal 2-1 dan kita saksikan di sana ada Pratama lepaskan sudah servisnya, terima belakang angkat ke depan Usra Topik dan Ilham kali ini block out dan di sana kita saksikan Herdi lepaskan servisnya ke Jemi, terima Rifan umpan ke belakang dijaga Laili, flashing ringan saja namun kali ini Laili tadi menjadikan angka poin 3-2 dan kita saksikan di sana Laili lepaskan servisnya sudah Ragil terima Herdi dan Ragil back attack namun gak berhasil rupanya menjatuhkan jalan 3 sama sementara di sana Rega kembali lepaskan servisnya terima belakang oleh Jimmy ke depan Revan tunjukkan kembali Iyandi namun kembali bisa ditahan dan umpan lepaskan kali serang Andoyo dan serangan belasan kali Jigutar lewat spike kali ini serang Andi berhasil masuk sebagai apa tinggal sementara di sana kita saksikan Andi lepaskan sudah servisnya terbang Rega Taufik dan Ragil kali ini terjadi touch ball spike Rama dan kita saksikan di sana ada saudara Ilham lepaskan servisnya Rifat rupanya placing dan Ragil kali ini mengejar bola Jenny melepaskan placing kali di Pratama terima Herdi Taufik ke belakang ada Andoyo Rifat ke belakang memberikan umpan pada serang Naubat arah Taufik di sana dan Ragil berhasil kali dia satu walaupun keluar spek Ragil namun pelanggaran dilakukan net stops oleh pemain Jigutan tadi menjadikan angka poin untuk jalan 5-4 dan saudara Ilham lepaskan servis terima Jemi, Rifat dan Laili back attack ada yang kali ini topik matchnya kepada Ragil kembali melakukan spek Andi umpan labung kepada Laili spek back attack dan terima bola jatuh ke punggung dari para Jigutan dan Laili lagi namun sayang kali ini gagal Laili tidak bisa menyeberangkan bola poin pertama untuk jalan 6-4 dan kembali masih Ilham oh terhenti oleh technical timeout kali ini lepaskan servis terima belakang oleh saudara Andi ke depan spek kali saudara Naupan ringan saja namun Naupan rupanya 7-4 masih kembali Ilham pemirsa lepaskan servisnya sudah terima belakang Sir Andi ratusan aksi dan ribu Sir Rifan topik umpan pendek tunjukkan Sir Andoyo selamatkan bola Rifan umpan lambung dan Laili terima Herdi Ilham di sana ada Ragil aksi gerak tipu terbaca Rifan memberikan umpan ke Sir Jimmy masih terbaca Taufik dan Ragil namun sayang kali ini gagal sampai Ragil terlalu gak poin untuk Jigutan 5-7 kita saksikan di sana Nabat lepaskan sudah servisnya Rega Al Taufik dan Andoyo Novan apa yang terjadi dua orang pemain Novan begitu saja menjadikan poin 8-5 Andoyo lepas terima serang Laili angkat serang Rifan umpan lebar Pratama dan kembali bisa ditahan Taufik pendek kali Ragil namun dan terbaca kali pada Pratama asing gratimu sayangnya kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain masih kembali di sana ada Jemi siap lepaskan servisnya terima belakang di sana Rega tahu masih Herdi umpan pada Rega back attack dan masih bisa selamatkan angkat topik tunjukkan kali serang Ragil pressing belakangnya Rifan umpan pada Laili rupanya dan namun masih diselamatkan Laili umpan sama terserah Andi terima Ilham ada topik umpan ke belakang serang Ragil dan ternyata satu blessing ringan dari Ragil dan sementara kita saksikan di sana ada Ragil
siapkan servisnya, terima belakang ada atau Naupan dan Au mau sama lali lali penyambutan bola, angkat kepada Andoyo, Taufik dan Heldi. Gagal kali ini si pemain belakang digudan di sana, center punya digudan. Reva siap lepaskan servisnya. Reva meluncurkan bola, terima belakang Alham, angkat Taufik kepada Rega, namun masih bisa diselamatkan. Satu dan rupanya kali ini satu receive error dari saudara Taufik, siap melepaskan servisnya. Utak kutik si kulit gundar melepaskan servisnya, sudah terima saudara Alvan, Revan dan penyelamat bola oleh Laidi. Angkat Taufik tunjukkan kali ini sudah Ilham rupanya bagi pemirsa. Jadi karena gampang bertemu dan pergantian pemain. Saudara Pratama nomor 4 ditarik keluar digantikan nomor 12 saudara Bakti. Dan pemirsa kita saksikan belum ada pemain gabungan yang mungkin jelas terjadi. Masih menguasai bola sebelumnya di sana saudara Taufik. Lepaskan servisnya, terima pelanggan Jamie. Revan ke belakang selamatkan bola saudara Lady. Rega memberikan umpan kepada Ilham dan kembali serangkan kawal saudara Lady di belakang Jamie. Black gagal dan attack seorang 12-7. Dan pemirsa angkat daripada Jigudan Bakti, lepaskan sudah, terima serang Ilham, angkat ke depan serang Herdi. Weak strike daripada Herdi, tak ada yang menghadap sehingga menjadikan angka poin kembali untuk jalan set keempat 13-8. Dan masih menguasai bola sepenuhnya di sana Herdi, lepaskan sudah, terima belakang ADB sayang 1-14-8. Dan saudara teknik dan kali ini diminta di pemain jalanan lepaskan kita servisnya, namun kali ini satu servis error dari Henry tadi menjadikan angka poin itu digunakan 9-14. Dan lainnya dia siapkan bola servis, pemirsa peluncurkan bola, terima Henry. Ace, satu ace error servis receive daripada Herdi tadi menjadikan angka poin digunakan 10-14. Dan Herdi kali ini terima receive, angka Jovi atau Fikmasin dan Andoyo. Dan penyelamatan bola flashing dari kali ini sematkan dan spike Rega. Apa yang terjadi pemirsa? Terjadi touch ball spike dalam 15-10. Rega sebaskan dengan servis belanjang terima belakang saudara Naufan, penyelamatan namun rupanya terlanjur meninggalkan gol, menyentuh line stick menjadikan angka poin untuk jalanan 16-10. Masih kembali Rega, jump stick servis lepaskan, namun kali ini terlalu kuat melipar keluar servis bola dari Rega menjadikan angka poin itu digunakan 11-16. Sementara di sana kita saksikan Andi lepaskan servisnya sudah, Rega terima Taufik dan Ilham. Ada blok yang menghadap spek daripada Malcolm Jalan 17-11. Sementara di sana masih kembali Ilham siap lepaskan bola servisnya, meluncurkan dan kali ini spek dengan kerasnya. So saudara, apa yang terjadi? Kali ini gagal spek dari berhasil menjadikan angka poin 12-17. Masih pemain dan ikutan di sana serang Novan, siap lepaskan servisnya sudah, terima Rega, Taufik umpan lambung kepada serang Rage. Namun kali ini berhasil terhadap blok dan jadikan angka poin kembali 18-12. Andoyo lepaskan sudah servisnya, terima belakang oleh saudara Naupan, Revan dan kepada Laili masih bisa selamatkan dan spek kali ini oleh saudara Rakil Au, satu blessing ringan menempatkan bola pada posisi saat set keempat 19-12. Masih Andoyo lepaskan servisnya sudah dan terganti kali ini rupanya pelanggaran formasi urutan 13-19. Kita saksikan di sana Jaya melepaskan servisnya, angkat ke depan di sana Jereka dan Herdi lakukan aksi gerak tipu berhasil menjadikan angka poin kembali untuk jalanan. Kita saksikan di sana Ragil siapkan bola servisnya dan menyusun serangan jikutan di sana, spek dibuatkan oleh Laili kembali bisa ditahan Taufik umpan lambung kepada Rega. Namun kali ini keluar spek keras Rega pemirsa, jadikan angka poin tentunya untuk Jigudan di 14-20.
masih pemain belakang dari bola jingga di sana. Kita saksikan saudara Reva siapkan bola servisnya. Siapa yang dituju? Meluncur terima saudara El Ragil, angkat depan Taufik dan Herdi. Apa yang terjadi pemirsa? Satu bentuk pelanggaran tak dengan angka poin untuk tim bola voli jalanan 21-14. Masih kita saksikan Taufik lepaskan servisnya, terima Nova Rifat umpan lambungkan Andi. Berhasil spek daripada Andi oleh Black Art Stadium jadikan angka poin bertambah untuk Jigudar. Dia melepaskan servisnya. Siapa yang dituju? Bisa nampak tikutak betul Jigudar menjerkan bola servis terima. Oh saya terlalu kuat untuk jalan pertama set keempat masih 2-2-15. Menyusun serangan Jigudar. Urevan umpan labung tuh kali ini Laili. Lagi-lagi Laili. Sang master dari Jigudar 16-22 dan Laili dia siapkan bola servisnya. Siapa yang dituju? Ada Ragil ke depan Taufik memberikan umpan ke Rega. Apa yang terjadi? Keluar spek daripada Rega dan poin kembali untuk tim bola voli Jigudar tentunya 17-22. Kembali masih Laili, terima belakang ada Herdi, Taufik dan spike kali ini saudara Elham pemirsa. Apa yang terjadi? Touchball. Siapkan bola servisnya dengan jam. Sayang sekali gagal kali ini Rega, tidak Jigudar 18-23 dan Andi lepaskan servisnya, terima belakang Rega, Taufik angkat ke depan kepada Ragil. Luar biasa. Block off, spek Ragil tak terhadap dan kali ini set point 24-18. Masih pemain belakang jalan di sana, saudara Ilham lepaskan servisnya. Gagal, satu error servis oleh saudara Ilham tadi menjadikan angka poin untuk tinggal. Siap lepaskan servisnya, siapa yang dituju? Servis bola daripada Novan, masih kita kutak sebelum Bundar melepaskan servis, terima Herdi. Angkat serato baik belakang Adara. Oh! Handoyo. Menutup dengan spek yang tadi, game set yang keempat dengan skor 25-18.